yang dilakukan pada tahun 1991. Pada tahun 2015, PT Freeport Indonesia mengembalikan blok Wabu ke pemerintah pusat sebagai bagian dari kesepakatan negosiasi IUPK, dan pada tahun 2016 beberapa pejabat lokal bersama pemerintah pusat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dengan maksud mencari investor untuk mengelola tambang blok Wabu Intan. Masyarakat sipil dan juga aparat TNI Polri dengan jumlah 34 orang. 13 orang masyarakat sipil, 2 orang anggota TPNPB, dan 7 orang anggota TNI meninggal. 22 orang meninggal dan 12 orang masih hidup dengan luka tembak. 2 orang dinyatakan hilang sampai saat ini. Selain itu, konflik masih sedang terjadi sampai saat ini. Akibat lainnya adalah masyarakat dari distrik Agisiga, Itadipa, Ugimba, Sugapa telah mengungsi ke Nabire, Timika. Bahkan sekarang terjepit di pastoran-pastoran dan gereja-gereja. Konflik telah tercipta, menciptakan ketakutan di tengah-tengah masyarakat, sehingga menyebabkan ketenangan dan kenyamanan hidup masyarakat terganggu sampai saat ini. Dengan beredarnya surat rekomendasi ini, maka masyarakat adat, intelektual, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh pemuda bersama mahasiswa telah menyatakan sikap dengan berbagai upaya untuk menolak kehadiran perusahaan ini di tanah suci yang terus mengalir darah, air mata, bahkan nyawa. Kami juga menyatakan bahwa kekerasan yang terus terjadi di Intan Jaya adalah murni demi kepentingan tambang yang disetting sedemikian rupa oleh oknum-oknum di petinggi negara. Namun aksi-aksi dilakukan pemilik sulung ini tidak diindahkan DPR RI, Menteri SDM, dan pemerintah Provinsi Papua bersama antek-anteknya mati-matian bekerja keras untuk mendorong pengoperasian ini dilakukan dengan adil, di mana agenda negara yang wajib direalisasikan tanpa menghitung untung rugi pemilik hak ulayat. Dengan itu kami melalui murni settingan petinggi negara agar mengacaukan kehidupan warga sipil, agar dengan bebas investor masuk di blok Wabu untuk eksploitasi tambang. Poin 9, jika masih terdapat oknum-oknum yang bekerja keras untuk meloloskan investasi kapital global di daerah kami, maka demi moyang dan dalam nama Tritunggal Allah, dengan tegas kami mengutuk turunannya dan terkutuk sampai 7 turunan. Rekomendasi.